Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita di channel Mahir Radik TV ya. Apa khabar? Semoga sihat-sihat selalu ya. Hari ini saya nak derma lagi darah ya, nak derma lagi darah. Sudah cukup 3 bulan saya nak derma lagi darah lah, badan pun sihat ni. Marilah kita sama-sama, siapa yang badan sihat, apa semua, marilah kita sama-sama derma darah ya. Jangan takut. Derma darah ni tak sakit pun sebenarnya, sahabat-sahabat semua. Alah, biasalah. Jarum pun taklah besar sangat. Dia ambil pun dalam masa dalam 10 minit dah settle lah. Tak payah takut. Yang penting dapat digunakan oleh orang yang memerlukan darah kita nanti. Itu sajalah. Nanti kita akan bertemu di dalam perjalanan ya. Inilah perjalanan kita ya. Kita nak ke arah hospital Yang Punya Fah, Seremban. Kawan semua, setiap 3 bulan kita boleh derma darah. Jika badan kita sihat, kesihatan kita sihat, kita boleh derma darah ya. Setiap 3 bulan. Pun saya dah lama sikit ni. Ya, dia tak apa pun. Anggaran tu lah. Sebab kan, ayah saya kan baru meninggal kan. Saya ingat nak pergi masa tu. Tapi tak dapat lah. Ni barulah ada peluang ni. Saya dah jalan kita tak adalah naik jauh sangat. Tapi kalau sekarang ni Seremban dia ada buat ni lah, dekat PKP ni kan, dia ada buat surat untuk kebenaran ni lah, untuk derma darah. Tapi saya tak ada pun print. Saya tunjuk tadi pun ada Roblox. Saya tunjuk ni je, saya tunjuk gambar je. Saya tunjuk buku saya derma darah, yang buku derma darah tu. Dia bagi lepas. Dia tengok lesen semua, dia bagi lepas. Yalah, kita niat kita baik kan, bukannya kita nak pergi berjalan sana berjalan sini, bukannya ni nak derma darah. Oi, jalannya ni pun saya ni bahaya juga ni kan ni. Okeylah, ni saya tunjuk lagi lah ya. Ni jalan ni dah saya ke dah Seremban 2 lah. Saya masuk Seremban 2 sikit lah. Jalan nak ke tempat kerja saya pun lalu sini juga. Hari-hari saya lalu sini lah. Ni jalan dia. Jadi saya pun tak jauh mana sebenarnya. Dalam 10 minit sampai.
ramai pun orang. Sekarang pagi-pagi dulu ramai lah. Yelah sekarang kan banyak yang tak bekerja, yang kerja kat rumah, yang keluar pun bila perlu saja. Dah ada kecemasan ke apa ke, nak beli barang, tu je je lah. Okeylah, kita pun dah sampai ya. Kita dah sampai. Tapi saya tak dapat nak rakam kat dalam kan. Takut kena bising pula kan. Nanti apa-apa. Saya beritahulah macam mana ya. Proses dia macam mana. Saya akan beritahulah. Okey. Okeylah, kita dah siap terima darah ya. Kita dah siap terima darah ya. Dia dapat. Air dengan makanan sikit. Berdarah. Ni bukti saya dah demam darah apa bulan tu. Nampak tak? Saya dah 8 kali demam darah. Sebelah bulan 6 ya. Hari ni lah sebelah bulan 6, Jumaat. Okeylah, jangan lupa like, share dan subscribe channel saya. Assalamualaikum.